Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Wal kabiru wa shoghiru lan wong gedhe lan wong cilik semua iso maca Quran. Dan itu terjadi memang mulai zaman Sayyidina Utsman, Quran diperbanyak, ditulis kata, disebarkan ke wilayah-wilayah negara Islam. Sebelum Sayyidina Utsman, saya tidak wonten mushaf sing paten. Jadi setiap orang ada beberapa tulisan Quran yang umumnya enggak lengkap. Al-Quran dipun tulis lengkap ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu atas usulan Sayyidina Umar bin Khattab. Sebab waktu niku Sayyidina Abu Bakar menumpas seseorang yang mengaku nabi namanya Musailimah si pembohong, Musailimah Al-Kadzab. Musailimah niku pengaruhnya sangat kuat. Setelah Nabi wafat memang banyak muncul orang-orang yang ngaku nabi. Tapi yang paling kuat pengaruhnya niku Musailimah. Mergo piyambake duwe prajurit barang dukun bisa. Wong kan dukun kan gampang gede pengaruhin dukun. Paling penak dukunnya. Cepet sugih. Modalin namung suwuk ngoten tok. Mandi tambah kondang, gak mandi gak ono sing nuntut. Niku dukun. Piyambake ingin mengokohkan kenabiannya, piyambake ngarang Quran. Sae jane cara kula wis apik, tapi dibanding Al-Qur'an nggih waduh. Karena itu Musailimah merasa mboten mampu menyanyi Al-Qur'an dan mengakui bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat dengan keindahan sastranya dan dengan hebatnya kandungan Al-Qur'an. Maka Musailimah mempunyai pendirian, selagi Quran itu masih ada, maka pengaruh Muhammad sangat kuat. Karena itu Quran harus dihabisi. Cara nih, wong-wong sing ngapal Quran kudu dibunuh. Sehingga nalikane sahabat Abu Bakar menumpas Musailimah, Musailimah bisa melawan dengan hebat. Bahkan Musailimah menginstruksikan kepada anak buahnya, sopo sahabat kancane Abu Bakar, prajurit Abu Bakar sing apal Quran itu harus dibinasakan lebih dulu. Sopo sing berhasil membinasakan orang yang apal Quran dipun hadiahi 1000 dinar uang emasnya. Ya, tentu semangat wong Saudi nari ngembotan dekati. Karena itulah korban dari Hafidhul Quran banyak di zaman penumpasan Musailimah Al-Kadzab. Musailimah akhirnya pun bisa dibunuh oleh Al-Wahsy, sahabat yang dulu ketika kafir yang membunuh Sayyidina Hafsah. Nah akhirnya pun Sayyidina Umar usul kepada Sayyidina Abu Bakar, terus pun ini kata sahabat sing apal Quran sing do mati, mati syahid ketika penumpasan Musailimah Al-Kadzab. Niki le Quran boten diopeni, jangan-jangan koyok nasibe kitab-kitab yang lain, koyok Injil, koyok Taurat, koyok Zabur sing ndak genah. Mana yang asli, mana yang palsu. Akhirnya pun Sayyidina Umar usul kepada Abu Bakar agar
Al-Quran itu ditulis dalam satu buku kanggo jimat-jimatan, kanggo rujukan. Terus ya Abu Bakar, usulmu iki zaman Kanjeng Nabi kaono. Zaman Kanjeng Nabi kaono perintah ngumpulno Quran satu buku itu enggak ada. Tapi berserakan ditulis teng kene pelepah kurma, teng batu, ono sing diapalno, ditulis nang dodone para sahabat berarti. Sayyidina Umar maksa, wis ta lek mboten jenengan turuti usul kula. Kula khawatir lek Quran iki make kocar-kacir. Akhirnya pun didesak kali Sayyidina Umar terus. Terus Abu Bakar mikir, iya ya lek kata kumpul no dadi siji, ya apa nasib Qurane. Akhirnya pun setuju kali usul Sayyidina Umar. Nah terus sing dikongkon tandang sapa? Ya golek sahabat sing si enom, sing cerdas. Sopo ya? Umar mengusulkan Zaid bin Thabit Al-Ansori, orang asli penduduk pribumi Madinah. Zaid Al-Ansori. Abu Bakar setuju, ya wis, cocok wis. Maka Zaid Al-Ansori, Zaid bin Thabit dipun panggil kali Abu Bakar, dipun perintah kengkan nulis Al-Quran. Zaid ngingoten, lu iki perintah zaman Kanjeng Nabi kaono bid'ah. Kulu bid'atin dolala. Akhirnya pun Sayyidina Abu Bakar jawab, aku yang ngunum, aku ngarani ya bid'ah. Tapi tak angen-angen, lale kata tulis, saiki terus piyengko Al-Quran iki nasibi. Akhirnya pun Zaid bin Thabit purun. Beliau dengan sangat berat menerima instruksi itu sampai biamba edawan, aku lo dikongkon mindah gunung lebih sanggup daripada kongkon nulis Al-Quran. Beliau menulis Al-Quran itu minimal ada dua orang saksi. Kalau itu adalah ayat Al-Quran yang masih belum dinasah. Sampai akhirnya pun ayat yang beliau ketahui yaitu akhir teng surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Piambai apal tapi sekini kaono. Sopo sing si apal iki? Akhire gak nemu sing akhire pun sing ketemu sinten Huzaimah napa mboten. Al-Ansori. Adi Idiwi. Dua orang ini yang masih hafal ayat itu. Zaid bin Thabit sing nulis di piamba kali ya, Huzaimah lek salah. Huzaimah napa Hudzaifah supaya kula. Walhasil kiai-kiai akeh sing gawe apa sing ijazah lek awakmu pengin dawa umur yo istiqomah maca la kerja aku menang fisiku lek iku diwaca insyaallah gak mati lek mati gak iso maca. Begitulah akhirnya pun buku itu dijenengi apa? Terus sepakat diberi nama Mushaf. Dadi Mushaful Quran. Terus disimpan kali Abu Bakar. Abu Bakar seto disimpan kali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar seto disimpan kali Sayyidah Hafsah, putrini Sayyidina Umar, salah satu Ummul Mukminin. Nah di zaman Sayyidina Utsman betul terjadi apa yang dikhawatirkan oleh
Sayyidina Umar. Ada perbedaan pendapat di dalam membaca Al-Quran sampai saling menyalahkan. Nah, akhirnya pun Zaid bin Thabit Al-Ansari usul kepada Sayyidina Utsman, ini kalau dibiarkan nanti umat Islam bisa ketukaran gara-gara Al-Quran mergo macane ana sing boten sami. Lah ya apa saiki? Ya kita edarkan mushaf yang paten, mushaf yang paten lah. Kita tulis lagi Quran yang sekarang disimpan, mushaf yang disimpan kali Sayyidah Hafsah putri ini Sayyidina Umar, kita pinjam untuk ditulis ulang, dinukil, terus kita sebarkan ke penjuru negeri Islam. Akhirnya pun Utsman setuju, ya wis bener, ya awakmu sudah cinta tandang, saya ngusul dikongkon tandang dewi Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit boten purun piyambakan, dia minta ada tim kerja. Terus dibentuk 6 orang. 3 orang dari Quraisy, 3 orang dari Ansor. Tuh, apa kata Ustaz?